Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang saya berada di tanah kelahiran saya, Pancor. Taman Pancor, dekat Masjid Jami Pancor. Mari kita berusaha selalu menjalankan semangat Pancor. Apa itu semangat Pancor? P, perkasa. Hidup ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak problem. Mari kita yakin kita punya keperkasaan yang bisa menghadapinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perkasa harus dibarengi dengan akhlak. Akhlak karimah. Bu'istu li yutammima makarimal akhlak. Rasulullah ingatkan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jangan asal hidup, tapi asal terbaik akhlak kita. N, ngalap berkah. Kita harus benar-benar mengutamakan bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan itu mengandung keberkahan. Berkah adalah khairun ilahiyun an syai. Kebaikan yang Allah titipkan, yang Allah berikan pada apa saja yang ada di muka bumi ini. Baik harta, baik kesehatan, fisik, kekuasaan dan lain-lainnya. Jadi tidak ada keberkahan dalam dusta, dalam maksiat, dalam pengingkaran, tidak ada itu. Apalagi yang hidupnya menghalalkan segala cara. No, tidak ada keberkahan. Ala berkah. C. Cerdik. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerdik itu al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu pandai memanage kemampuan dirinya untuk kemudian dia bisa beramal kebaikan untuk kepentingan setelah mati. Jadi orang yang selalu mempersiapkan kematiannya dengan amal-amal kebaikan itu orang yang cerdik. Oh, optimis. Jangan pernah hidup pesimis. Kita optimis. Bagaimanapun keadaan yang terjadi sekitar dan seputar kita, kita harus optimis. Optimis selalu menyandarkan harapan kepada Allah bahwa segala kejadian ini semuanya baik. Asal kita sikapi dengan husnuzan bahwa semuanya mengandung kebaikan. Optimis. Jangan pesimis. Yang terakhir, R. R itu apa? R itu ridha. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita ridha. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai nabi kita, dan Islam sebagai agama kita. Itulah yang menimbulkan perasaan selalu lapang dada menerima setiap situasi keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Dengan semangat Pancor, hidup kita akan mantap, luar biasa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.